Oke, pada petani kita akan cek. Nah, kita punya labu ada berapa biji. Oke. Ini sebiji. 2 3. Baru 3 biji. 4. 4. Lima, lima. Oke, ini yang keenam, kecil lagi. Wah, ini sudah tua. Ini yang ketujuh. Oke, ini yang kelapan. 8 biji. Sembilan biji. Nanas batu. 9 biji. Sembilan. Oh, ada tersembunyi 10 biji. 10 biji yang dijumpai. Ini adalah labu jenis labu butternut. Rasa memang terbaik ah. Tengok. Cuma dia tak berapa nak lonjong. Ini sudah tua. Tadi sudah ada buat ni. Dah petik untuk buat apa? Lepat labu. Okey. Setakat ni baru ada 10 biji. Oh, ni kecil. Tak tahu jadi ke tak. Oh, ni. Ini adalah yang ke-11. Agak tersembunyi. Buah dia memang kecil-kecil ya. Tapi sedap. Oke, kita tengok tanaman lain lah. Oh. Ini daun ubi panjang. Amat sesuai untuk dibuat ulam. Oh, ini adalah cangkok manis. Ini ansabi. Anak-anak pokok ansabi. Ini sudah membesar. Dia rasa dia pahit-pahit. Bagus untuk buat jeruk ataupun ulam tumis dengan sambal belacan, boleh sedap. Ini adalah pokok lychee. Ini hari itu saja aja semai. Tengok dia hidup. Lepas tu tak tahu nak buat apa.
Ini adalah pokok cili. Cili apa orang panggil? Cili hantu. Buah ada menggerutu. Tapi pedas. Ini timun Jepun. Tak tahu jadi ke tak, baru ada keluar bunga sikit. Okey, ini adalah pokok halia. Halia ni sebenarnya saya tak boleh nak tanam. Pantang. Tapi benda ni dia nak hidup juga. Jadi sebab saya tanam pun bukan cerai lo, min baling-balingnya. Okey. Ini saya punya pokok kesum. Kurang air lah. Ini kunyit. Kunyit biasa. Saja buang daun dari tu. Bagi dia berdaun baru. Dah ada buah. Okey, ni pokok kari. Kecil lagi banyak. Anak-anak pokok dah. Ini asparagus. Yang ni keladi apa nama? Keladi Cina apa? Semua keladi Cina. Beli buah dekat supermarket. Lepas tu tanam. Jadilah. Nanti kita cabut makan buah dah. Okay, ini tanaman cangkuk manis lagi. Saya buat kat sini pula. Ini adalah terong masam. Orang panggil terong masam. Terong masam Sarawak. Tapi tak tahu nak berbuah ke tak. Kadang dia faktor tanah. Tak berapa nak sesuai. Rumpai penuh. Lama tak spray. Oh, ini adalah pokok cili gerunung. Ini dah lama dah ni. Buah-buah hujung. Tapi okey lagi. Ini saya punya bunga telang. Tak cukup air. Okey. Ni durian Belanda. Elok hidup tak tahu nak berbuah ke tak. Wah, ni cili yang hari tu. Tengok dia dah berbunga balik. Ni pun tak lama ni. Ni serai biasa. Okey. Takat ni video saya. Kita jumpa akan datang ni. Okey. Bye bye.